sakaratul maut. Nazar, hempas mengempas, pulas memilas, dan pintar memintar. Sedetik lagi sakaratul maut datang. Sedetik lagi Israel datang. Sedetik lagi malaikatul maut datang. Kau diambang sakaratul Boleh masuk kan? Boleh masuk. Kau nak apa kan? Masih. Bismillah. Cantik rumah dia. Cantik ni. Jadi abang kat sebelah rumah ni, dia kata boleh masuk rumah ni explore, tapi kena tangga sipar sebab rumah ni baru dibersihkan kan, eh? Baru dipasang lansir semua. Okay, untuk penyewa yang ingin datang ke sini. Rasa kau dapat rumah ni macam ni, alhamdulillah lah. Selesa. Ada tilam. Okay, jadi rumah ni dikatakan pernah disewa oleh arwah Mun Afendi, dan pernah terjadinya kejadian pembunuhan satu keluarga yang mana mayat keluarga tersebut telah dijadikan sebagai gulai kepada penduduk kampung di sini. Jadi itu adalah cerita dari mulut ke mulut lah yang disampaikan. Sini pun lantai dia dah pecah. Oh, dah pecah. Jangan ni. Apa jadi arwah Mun Afendi ni dia menyewa banyak rumah, dan kes pembunuhan yang sebenar kerat 18 tu berlaku di Ulu Dong Rauk, Pahang, yang mana kami dah explore ke rumah tu sebelum ni. Boleh cek balik list video kami rumah arwah Mun Afendi di Ulu Dong Rauk, dan di Kijal ni adalah salah satu rumah yang pernah disewa oleh arwah, dikatakan macam tu lah. Apa tu? Kan saya pernah baca ada orang kata kalau nak tengok ada apa-apa tu letak garam penuh macam kan. Lepas tu? Oh, jadi macam ni? Dia ingat macam mana. Maknanya mistik lah. Oh. Tapi rumah ni cantik. Cantik sangat tu. Bismillah. Kat dapur pun ada benda tu. Cuma bahagian dapur ya, kat tandasnya belum tu lagi. Belum repair lagi. Cantik sangat rumah.
Inilah keadaan dia. Rumah sewa arwah Mona Fendi yang terkenal juga di Terengganu ni. Satu, tutup balik. Jadi ada 3 buah bilik dalam rumah ni. Besar. Okey, jadi itu sahaja yang kami dapat sharekan rakaman ringkas, review ringkas mengenai rumah tinggal ni. Bukan rumah tinggal tapi rumah yang dikosongkan dan belum ada yang menyewa lagi. Tapi rumah ni sekarang sedang dibersihkan, dipasang lasir semua. Apa yang saya dapat info daripada jiran sebelah mengatakan rumah ni sedang dibersihkan dan kami perlu tangga selipar lah nak kasut sebelum masuk ke rumah ni. Dan belum ada penyewa lagi ya. Jadi kepada sesiapa yang ingin mencari rumah sewa di Kijar, bolehlah cuba-cuba kontak owner rumah ni. Okey, jadi ni keadaan di luar rumah dia. Cantik rumah kayu ni. Okey, jadi itu sahaja rakaman untuk petang ni di Terengganu ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Okey, jangan lupa like, komen dan share. Dan kepada mereka yang baru sahaja singgah ke channel YouTube Syukri Awards ni, boleh tekan butang subscribe untuk mendapatkan lagi notification video-video eksplorasi akan datang. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.